Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi di channel saya Taufik Mitsubishi Purwokerto. Channel yang membahas tentang update info dan promo terbaru seputar kendaraan Mitsubishi. Dan di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai harga baru New Xpander pasca kenaikan PPN yang jadi 11% ya per April ini. Jadi seperti apa infonya? Langsung saja. Mari kita simak sampai selesai videonya. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu gambar loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan info update dan promo terbaru seputar kendaraan Mitsubishi. Oke, teman-teman, jadi per tanggal 1 April pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang PPN yang semula 10% sekarang jadi naik 11% ya. Nah, tentu saja efeknya ke semua bahan atau semua komoditi termasuk otomotif, harga mobil juga pasti ikut naik, termasuk ini New Xpander ya. Kemarin sebelum Maret sama April harganya tentu berbeda. Nah, langsung saja kita bahas untuk New Xpander berapa sih harganya setelah PPN 11% ini. Kita mulai dari tipe tertinggi. Tipe tertingginya yaitu tipe Ultimate. Tipe Ultimate ini harga terbarunya di angka 306.580.000 rupiah atau naik sekitar 3 juta ya, yang kemarin 303 sekarang jadi 306. Nah, untuk diskonnya berapa? Diskon sementara masih tertahan di angka 4 juta, jadi harga netnya di angka 302.580.000 rupiah. Kemudian di bawahnya tipe Ultimate CVT ada tipe Xpander Sport CVT. Miripnya Xpander Sport CVT, harga terbaru dibanderol untuk OTR Jateng DIY di angka 304.180.000 rupiah. Diskon sama 4 juta, jadi ketemu harga net di angka 300.180.000 rupiah. Nah, kemudian di bawahnya Sport CVT terdapat Sport Manual atau Sport MT yang dibanderol dengan harga OTR 290.300.000 rupiah. Diskon sama 4 juta, jadi ketemu harga net di angka 286.300.000 rupiah. Kemudian di bawahnya Sport MT atau Sport Manual ya, Exit CVT atau Exit Automatic yang dibanderol dengan harga OTR 278.900.000 rupiah. Diskon 4 juta, jadi ketemu harganya di angka 274.900.000 rupiah. Oke, selanjutnya Exit CVT ya, di bawahnya ada Exit yang manual atau Exit MT, dibanderol dengan harga OTR Jateng DIY di angka 270.250.000 rupiah. Diskon 4 juta, jadi ketemu harga net di angka 266.250.000 rupiah. Nah, jangan tipe paling bawah atau tipe GLS. GLS CVT dibanderol dengan harga OTR 265.780.000 rupiah. Diskon 4 juta, jadi ketemu harganya di angka 261.780.000 rupiah. Nah, yang terakhir Xpander tipe GLS manual yang dibanderol dengan harga OTR di angka 256.400.000 rupiah. Diskon 4 juta, jadi ketemu harganya di angka 252.400.000 rupiah. Nah, seperti teman-teman, update terbaru harga New Xpander per April 2022 atau pasca kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila teman-temanku di wilayah Jateng DIY ingin ini tadi harga, ini harga untuk warna non putih ya. Harga putih dia tambah 1.500.000 rupiah lebih mahal ya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sebelumnya. Dan apabila teman-teman di wilayah Jateng DIY ingin melakukan pemesanan kendaraan Mitsubishi,
New Xpander, New Xpander Cross, Aviro Sport, L300 dan yang lain, bisa menghubungi saya Taufik Mitsubishi di nomor handphone 085 268 495763. Sekian, terima kasih, matur suwun, assalamualaikum.